Beda MLM sama money game. Apa ciri-ciri money game? Money game itu menjanjikan keuntungan besar secara cepat tanpa kerja keras. MLM itu lo harus kerja keras baru bisa sukses. Nah, di money game, produk atau investasi itu nggak jelas. Produk itu nggak penting. Kalau di MLM, produk harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Nah, member mendapatkan bonus dari perekrutan member, bukan dari produk yang terjual. Nah, di MLM, Anda mendapatkan bonus dari penjualan produk yang terjadi dalam jaringan Anda. Nah, di money game, member dijanjikan keuntungan fix, misalkan 1% per hari. Member juga dijanjikan kenaikan saham perusahaan atau aset kripto di kemudian hari. Dan profitnya itu bisa sampai 20-30% per bulan dari uang yang disetor. Pasti untung, pasti profit, nggak pernah loss. Mau kaya itu wajar dan boleh-boleh aja. Yang nggak boleh itu adalah mau cepat kaya. Karena saat Anda mau cepat kaya, logika kamu itu udah mati, hati kamu itu sudah mati. Sehingga kamu akan menghalalkan segala cara untuk bisa mewujudkannya. And that's the problem.